Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wa salatu ala rasulillah ala alihi wasahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal wa muslimah rahimakumullah wa Melanjutkan kajian kitab metode al-muallim Cara mudah belajar membaca kitab kuning atau kitab kundul Masuk pada halaman yang ke-6 Di dalam halaman yang keenam ini kita akan membahas tentang ma'rifatul ismi ghairil mungsorifi. Ma'rifatul ismi ghairil mungsorifi. Artinya mengenal isim yang tidak dapat menerima tanwin. Ya. Maknanya munsorif adalah tanwin. Maknanya munsorif adalah tanwin. Berarti kalau tidak tanwin berarti ghairul munsorif Gitu. Kalau tanwin berarti munsorif Kalau yang tidak tanwin Ghoirul munsorif Dan tanwin adalah Nunun sakinatun Apa itu si tanwin? Tanwin itu nun sakinah Nun yang tenang atau nun sukun Yang berada di akhir kalimah Seperti lafad zaitun Ini tun ini tanwin Aslinya zaitun ada nunnya Dal sama nun disukun dibaca zaitun tetapi kalau menulis tidak boleh yang ini, ya, tapi yang depan, dal ditanwin zaitun. Tapi kalau membaca sama ini, zaitun dengan zaitun. Nah, lafatnya sama, lafat itu apa sih yang sudah diucapkan, dilafatkan, itu sama tapi tulisannya berbeda. Dan al-ismu ghairu musarifi ada tujuh, ada tujuh macam, macamnya ini ya. Kemudian ditambah dua ilat, yaitu alamiyah dan wasfiah, berarti sembilan total. Total 9 Tetapi untuk pemula Tidak dibebani untuk Mengetahui tentang ilat-ilatnya Yang alamiah dan wasfiah Tetapi nanti kita akan jelaskan Jadi saya menggunakan yang 7 itu Yaitu Al-ajamu Satu al-ajamu Dua At-ta'nithu Ketiga Ala fi'li Keempat Ziyadatul alif wa nuni Tambahan alif nun Saya terangkan sekalian Isim yaitu isim yang tidak bisa ditanwin ada tujuh macam Yaitu yang pertama al-ajamu Ajam itu yang bukan bahasa Arab Jadi selain Arab disebut ajam Kemudian at-taknithu, taknith, mu'annath Perempuan yang menunjukkan mu'annath, perempuan, taknith Kemudian yang ketiga ala wasil fi'li Atas wazan bentuk fi'il kata kerja Yang keempat ziyadatul alif wa nuni Yaitu tambahan alif dan nun di akhir kalimah yang ke lima al adalu ya al ma'dul yang dipindah dari kalimat yang lain. Kemudian yang keenam syiqotu muntah jumu'e untuk jamak taksir ini yaitu bentuk penghabisan jamak taksir nggak bisa dijamakkan lagi. Kemudian yang ketujuh tarqibul mazji tarqibul mazji. Penjelasan yang pertama al ajamu. Keterangannya yang bukan dari bahasa Arab yang bukan dari bahasa Arab nahu idrisu nggak boleh dibaca idrisun nggak boleh ya idrisu karena ajam tapi kalau sudah masuk Al-Qur'an menjadi Arabi semua ya karena seluruh yang sudah masuk Al-Qur'an menjadi kalam Arab tetapi asalnya ajam Ibrahimu ini nggak boleh tanwin Ibrahimun nggak boleh Ishaku ya Ishaku nggak boleh tanwin Ishakun nggak boleh kubu ya nggak boleh ditanwin Yakubun nggak boleh Yusufu nggak boleh Yusufun ya dan Dawudun nggak boleh dibaca Dawudun dan masih banyak lagi contoh-contoh ajam. Kemudian kaidahnya namun apabila ada al-ajam itu namanya Mustaznayat pengecualian ini ya. Namun apabila ada al-ajam, terdiri dari tiga huruf yang tengahnya disukun maka dia adalah ismun munshoriun yaitu ism yang bertanwin. Nahu nohon non wuhak tengahnya disukun. Ini ajam tapi tiga huruf yang tengahnya sukun. Berarti nuhun ditanwin. tanwin. Tidak boleh nuhu. Nuhun. Lutun. Hutun. Hindun. Dan ja'tun. Ja Isim gharim musyarif yang kedua adalah at-ta'nithu. At-ta'nith atau mu'annath. Menunjukkan alamat perempuan. Ya. Menunjukkan alamat perempuan. Lah ini nanti ilatnya ditambah ini. Satu nahu contoh saya terangkan di sini nahu contohnya Fatimah tu, Fatimah tu di sini taknis ciri-cirinya ada tak marbutoh. Tetapi tidak semuanya taknis yang ada tak marbutoh kemudian tidak boleh tanwin tidak. Karena ini alasan ditambah alamiah isim alam. Jadi taknis yang isim alam Fatimah tu kan nama orang, Makatu juga nama orang, Aisyah tu, Makkah Ya, ini semuanya nama orang. Makanya nama orang yang diakhiri tak marbutoh, nama orang yang di akhirnya tak marbuto tak nis maka dia mamnuon anis surfi dicegah daripada tanwin nah, disebut alis mukhud musarif tapi kalau misalnya muslimatun mukminatun itu kan bukan alamiah bukan isim alam tetap ditanwin, ya jadi kaidahnya yang tak nis tapi yang alamiah yang isim alam contoh lagi hobla ini juga menunjukkan tak nis muanas ada alif maksuroh nggak boleh baca hublan. hobla hobla Mardo, nggak boleh baca mardon karena ada alif maksurah atau layinah. Sohrau karena ada alif mamdudah ya di dalam uh, halaman yang ketiga sudah dijelaskan tentang muanas mutakar ini ya. Coba dilihat lagi halaman yang ketiga. Sohrau ini ada alif mamdudah nggak boleh baca sohraun maknanya padang sahara. Ini hak soh bersih sohrau. Kemudian ini pakai kho, soh, pakai kho, kotor, soh, u, soh u, Artinya batu besar. Ini juga ada alif mamtuda, ya ciri-cirinya alif di tengah kalimat yang diakhiri hamzah. Kalau ini dibaca soh bersih, artinya padang sahara. Makanya dia harus baca kotor, kho, soh, u, batu besar. Di dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sokhro, ya soh, batu besar dan asya'u lah ini biasanya dalam kitab-kitab ya asya'u kenapa nggak ditanwin karena ada alif mamdudah ini aslinya asya a. ada ya ada alif ada alif lagi karena alif sama alif double maka ditumpuk jadi satu dikasih panjang gitu aja asya'u salah satu asya'a misalnya nanti gitu ya kemudian isim kudimu yang ketiga ala wasnil fi'li ala wasnil fi'li atas bentuk kata kerja Naho ahmadu 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 mirip eh, fi'il ikut wazan af'alu af'ala af'ala ya atau fi'il mudhari juga bisa ya misalnya fa'ala yaf'alu kemudian ini diganti hamzah af af'alu ahmadu adamu aslinya a'damu a'damu hamzah sama hamzah dijadikan satu menjadi panjang adamu afdalu ini adalah segot isim tafdil akbaru ya asgharu ab'adu akrabu ahsanu akbahu ajmalu akharu ini semuanya ala wasnu fi'li kemudian rojabu fa'alu ya mirip fi'il madhi ini rojabu ya zidu mirip fi'il ya mirip fi'il mudhore kemudian yang ketiga eh, yang keempat isim kurim muslim yang keempat ziyadatul alif wa nuni artinya ziyadat itu tambahan tambahan alif dan nun ada tambahan alif dan nun di akhir kalimat nahu Osmanu mem alif non nggak boleh dibaca tanwin Osmanun nggak boleh Osmanu ada alif non Salmanu ada alif Nun Emranu Sulaimanu Syabanu Ramadhanu dan Atsyanu maknanya yang haus kalau ini juga alamiah ya alamiah kemudian yang kelima alamiah itu tadi apa isim alam maksudnya ya yang kelima al-adalu atau al-ma'tul yang pindahan dari kata lain Nahu oh. ukhuru enggak boleh tanwin ukhurun aslinya akhirun lah kalau akhirun fa'ilun ini boleh tanwin sulasu enggak boleh tanwin aslinya salisun lah ini ditanwin kalau salisun tapi kalau sulasu enggak boleh tanwin dan salah atau salasun dan umaru aslinya amirun amirun adapun amirun dan amrun ini amirun dan amrun adalah ismun munsharifun perhatikan Amrun ain mem ro wawu. Amrun kalau seadanya gundul ada ro ada wawunya maka memnya disukun dan munsharif. Amr contohnya Amr bin As. Tapi kalau Umar contohnya Umar bin Khattab ya, perhatikan ini. Tanpa ada wawu di akhirnya kalau gundul perhatikan. Kalau setelah ro ada wawunya dibaca Amrun. Kalau enggak ada wawunya dibaca Umar. Nah. Dan yang keenam yang keenam sigot muntahal jumu'e Sigot muntahal jumu'e bentuk penghabisan jamak. Penghabisan jamak ya, bentuk penghabisan jamak. Tandanya setelah alif yang di tengah kalimat ada dua huruf atau lebih. Nahu masa jitu ini ada alif di tengah kalimat kemudian ada dua huruf masa jitu aslinya mufradnya masjidun masjidun dijamakkan jadi masjid nggak bisa jamakan lagi ya ciri-cirinya sudah tentang jumuh adalah setelah alif di tengah kalimat ada dua huruf atau lebih darahimu mufradnya dirhamun dana niru setelah alif ini ada tiga huruf ini dana niru mufradnya dinarun masabihu setelah alif ada tiga huruf mufradnya misbahun dan syartun contoh syartun ini di dalam kitab-kitab menjadi surutun surutun ini jamak surutun jamak taksir kemudian disikutkan mutal jumuk menjadi syaroh itu ada alif Kemudian ada dua huruf syara' itu nggak bisa dijamakkan lagi. Kalau syaratun ini satu syarat, beberapa syarat syurutun ya, beberapa syarat lagi syara itu namanya syugut, muntahal Cuma Kemudian yang ketujuh isim ghairu yang ketujuh tarkibul masji'i. Susunan dua kata campuran yang bukan susunan idhofah. Nahu hadra mautu, hadra mautu aslinya hadra hadir dan mautun kematian ini si susun hadroh maut menjadi hadroh mautun nggak boleh hadroh mautun nanti hadroh mautun beda lagi maknanya makdi karibu ini suku nama di eh, nama suku di Arab makdi karibu dan bak labaku ini isimukur musyriq ada tujuh kemudian tanbihun peringatan untuk halaman keenam tanbihun maknanya peringatan elatun dalam al ismukur musyriq itu ada kalanya karena al ismul al alamu perhatikan tadi keterangannya diulang-ulang dan ada kalanya karena wasfiyatun mensifati ya dia mengandung sifat contohnya di dalam uh, yang ketiga ini ala wasnil fi'li ini mengandung sifat afdalu itu yang lebih utama akbaru yang lebih besar gitu ya wasfiyatun mensifati dan untuk mempermudah pelajaran bagi para pemula ingat para pemula maka belum perlu ada keterangan yang banyak Namun diharuskan menghafal semua bab sebelum dilanjutkan Oleh sebab itu mulai halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini Diulang-ulang minimal berapa kali ya minimal 20 kali lah 20 kali jangan pernah bosan kita melihat lagu-lagu saja berputar pulang ulang masa melihat ilmu sekali saja sudah langsung kepingin paham ya sulit ya oleh sebab itu diulang-ulang namanya murah murojaah. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fitni watunul akhirah. Akhirul kalam wallahu muafik ila akwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.